Ini panjangnya kurang lebih 12 meter teman. Menaiki kapal Rimas Fadila. Hati-hati bang, pelan-pelan. Ini yang hati-hati bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Sekarang saya teman berada di depan kapal Rimas Fadila ya. Proses muat-muat kendaraan teman. Ini mobil truk trailer ya, Surya Siba ya teman mereknya. Ini kurang lebih rombongan trailer Surya Siba ini ada 6 unit teman, 6 kendaraan trailer ya, truk trailer baru ya merek Surya Siba ya teman. Ini lagi teman rombongan ya, yang pertama sudah masuk, ini yang kedua ya, truk trailer Surya Siba teman. Ada kurang lebih ada 6 unit kendaraan ya dari Surya Siba trailer kendaraan terbaru. Ada di bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini guys, mobil trailer baru ya. Ini panjangnya kurang lebih 12 meter teman. Menaiki kapal Rimas Fadila. Hati-hati bang, pelan-pelan. Ini yang ketiga ya teman ya, yang masuk di dalam kapal ya. Ada lagi teman. Ini yang keempat ya, truk trailer Siba Surya. Waduh, malah berhenti terus, lanjut jauh. Ada di bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini truk membawa alat berat ya, itu buat ratain aspal temen dan raya ya, biar rapi jalannya temen. Oke, ini yang kelima ya temen, truk unit kendaraan baru Siba Surya. Ini yang kelima ya teman-teman, masuk ke dalam kapal Rimas Fadila. Mantap jos. Di sore hari ini teman-teman, anginnya kondisinya sepoi-sepoi. Nih guys, ini yang keenam ya, rombongannya ya. Cuman ada satu lagi teman di belakang ya, truk Siba Surya. Kendaraan unit baru, teman. Ini kurang lebih ini trailer ini membawa besi ya, bajai, besi baja. Dikirim ke Bakuni Lampung, Pulau Sumatera. Panjangnya kurang lebih 13 meter teman. Dari unit kendaraan trailer baru Siba Surya. Kalau untuk arusnya saat ini teman, cuacanya sekali lagi terpantau tenang ya, lubangnya di sore hari ini teman. Hah?
guys, ada Bang Masjid ya. Semangat Bang Masjid. Jos. Ini truknya ini isinya apa ya, tapi kosong guys, gak muat-muat ya dalam kendaraan truk ini, kayaknya muatnya di sana kayaknya di Bakuni Lampung. Ini guys ada lagi ya, ini yang ketujuh ya, unit kendaraan baru. Mantap, Jos. Ini teman muatannya tinggi nih ya, lebih 6 meter dari truk. Habis hanya. Lanjut ke Bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Jos, lanjutkan Bang, pelan-pelan. Ajar. Betul, Jos. Ini teman truk besar ya, yang cukup. Ini truk besar ini membawa mobil pribadi ya, dari Jakarta dikirim ke Bakuni Lampung. Waduh guys, gas kirim ke Solo ya, di Bakuni Lampung. Waduh guys, ini motornya tinggi nih, berapa meter nih, kurang lebih 6 meter nih truk besar ini. Jos. Bawa alat berat, yaitu kubilku buat ngeruk-ngeruk tanah ya temen, dikirim ke Bakuni Lampung ya, ke Sumatera. Jos. Ini guys, rajanya ya, trailer ataupun tronton membawa alat berat kubilku temen. Berapa nih temen-temen kubilku ini. Ini dulu guys, yang masuk guys, truk besar dulu ya. Yo,
hati-hati bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Mantap, jos. Lagi nih temen ya, truk besar ya, tumpukan tinggi temen. Mantap. Ini temen nonton ini yang terakhir ya, empat muatnya ya. Kita nunggu kendaraan berikutnya ya. Ini truk kondisel itu truk kecil. Terus. Kalau di belakang saya di temen, alhamdulillah sudah kosong ya, belum di ketiga temen. Cuman ada satu kendaraan ini, itu mobil tronton ya, membawa alat berat. Guys, serem guys. Para nekatnya itu aja, ayo. Kali ini teman petugas pelayaran kapal Trimas Fadila ya. Angin guys, hari ini sepoi-sepoi. Mantap. Itu guys, lamanya guys, tinggal nunggu satu kendaraan ini, yaitu mobil tronton bawa berat. Ngomong nani bang, ngomong nani. Nungguin ini nih temen-temen nih, lama nih prosesnya nih. Waduh, nungguin apa lagi nih ya. Kalau untuk cuaca temen segera lagi mata tenang ya. Ya udah guys ya, cukup sampai di sini aja ya. Untuk mat-mat kendaraan terpantau berjalan dengan lancar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the best.